Belasan komunitas otomotif di Purwokerto hingga Wonosobo yang tergabung dalam Nasmoko Club berkumpul untuk ikut menyemarakan kegiatan Hari Ulang Tahun Banyumas Raya Fortuner Community atau BRFC yang ketiga. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Selamat ulang tahun yang ketiga buat BRFC. Selamat anniversary yang ketiga buat BRFC. Selamat ulang tahun ketiga untuk BRFC. Semoga makin kompak, solid, sukses untuk kedepannya. Semoga sukses selalu, guyup selalu, menjadi ajang silaturahmi sesama pengguna Fortuner. Semoga semakin kompak, semakin maju terus. Kompak selalu, makin solid. Dan bermartabat. Asik. Sukses. Hari ini kami sangat bahagia sekali ya, karena hari ini adalah hari yang ketiga tahun ulang tahun BRFC yang ketiga ya. Semenjak dari mulai Kopdar deklarasi pertama dari Pangandaran tanggal 22 Oktober tahun 2016, dan ini adalah tahun ketiga yang dimulai dari Star Nasmoko Rolling Thunder keliling dan diiringi bersama teman-teman dari komunitas yang tergabung dalam Nasmoko Club dan sampai ke tempat di lokasi acara ini di Grand Lodge. Kami ada semuanya yang ikut serta di sekitar 70 mobil ya, luar biasa, dan kami senang karena acara ini terselenggara dengan baik ya. Ada sambutan dari Nasmoko, ada dari ACC Purwokerto, kemudian support dari Grehlode, kemudian support juga dari Satelit TV, terima kasih. Acara ini terselenggara atas semua dukungan dari keluarga besar BRFC. Di samping acara kebahagiaan ulang tahun BRFC, kami juga berbagi kebahagiaan dengan para yatim piatu di lingkungan Purwokerto. Ini memang ulang tahun kita yang ketiga, kita selenggarakan di Purwokerto. Biasanya kita waktu ulang tahun kedua kita di Jogja, touring, kegiatan touring bersama keluarga besar BRFC, kemudian ulang tahun kedua kita ke Lembang. Nah ini kita sengaja memang kepengen di Purwokerto agar tidak hanya dinikmati oleh keluarga BRFC gitu Pak Ketum, biar kita bisa mengundang semua komunitas, jadi ada 13 komunitas tadi dari Wonosobo sampai ke yang Purwokerto, komunitas kita undang semua berpartisipasi di acara ini dan berbagi dengan teman-teman yang saudara-saudara kita yang beruntung ya dari Panti Asuhan, sehingga kegiatan kita tidak hanya foya-foya mas, tapi lebih tindakan yang sifat sosial juga. Nah, yang jelas kita jadi semakin kompak ya. Jadi usia 3 tahun buat sebuah komunitas otomotif itu kan bukan usia yang muda sebenarnya. Kita tidak hanya jadi teman main, tapi lah sudah jadi saudara, sudah jadi persaudaraan. Jadi tidak hanya main jalan-jalan senang-senang, tapi juga tambah guyup. Kita semakin ke depan, semakin bisa ulang tahun ke-10 nanti ya. Ya, amin. Ya. Thank you.
Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.